sama. Ini juga ngompa Bapak Bro tuh. Ya. Hebat. Beginilah karoseri MTU Kerawang. Ya. Sedih sekali. Tuh, sampai enggak ada minyak. Garing. Ini garing, Bapak Bro, ya. Nah, ini dia Om. Ini drivernya dari Jakarta. Ya Pak. Oh. Ini driver pengemudi servis. Oh. Ah. Bang, kantor pengemudi servis di mana sih, Bang? Mantap sekali. Oi. Adanya di mana adanya? Di Kalimantan. Kalimantan ada? Wih, mantap. Ya udah Bang, makan dulu ya. Makan ya. Siap. Nanti dibayarin ya sama sendiri-sendiri ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Om. Kasih sehat lagi ya. Bisa lagi Om. Ya, walaupun begini adanya begitu Om. Sehat ya, bisa berbagi kembali. Kali ini ada unit masih sama ya, sama oh. Cuman ini perbedaannya sekarang saya ngambil di karoseri Karawang Om, MTU juga Bukindo teknik utama Karawang. Kebetulan yang kemarin scope hand, nah sekarang juga scope hand, cuman kalau yang ini hasil MTU Karawang ya. Oke Om, kita langsung aja ke si area ini. Oke Om, kita tengok seperti apa hasil area mereka ini ya. Hasil karya mereka seperti apa, kita lihat sama-sama. Kalau daleman ini masih apa namanya, kalau daleman ini masih sama ya seperti yang kemarin, kaca udah enak, udah diengkel lagi kayak mobil-mobil kecil ya Om, udah window, udah AC juga. Nah saya tes ini Om, knot ini ya, stop kontak ini kan, ini kiri kanan ini Om buat notari. Ini saya sengaja dari sana hidupin, ininya panas sih cuman nggak mati ya, bagus ini, bagus nggak mati. Buat ke atas karena itu kan tegangan listriknya lumayan juga ya. Nah ini udah ada es juga, ini barunya nggak ada tipnya ya dari sini. Nah, udah ada limiter, ini teman setia saya On, teman setia kemana-mana dibawa karena ngecas di mobil itu harus listrik yang stabil gitu. Nah ini bagus nih Om nih, jadi si bawahnya ini dia ketutup Om, jadi nggak ada udara masuk atau angin luar ya yang masuk ke dalam. Kalau yang kemarin itu masih bolong ya, kalau ini bagus tertutup, simple nggak ini. Mantap juga ya, mantap. Kalau dalam kayaknya ini kan mobilnya simpel ya, coba kita tengok keluar ya Om ya, kita tengok keluar apakah baknya itu
Nah, ini dia Om, hasil karir dari karoseri MTU. Nah, kalau ini bagus nih Om nih, las-lasannya full. Kalau yang ini biasanya dia pakai CO. Ini sudut CO, ini CO juga. Emang nggak full kalau yang ini, cuman ada yang jelas, ada yang belum. Ini dia, ini lampu apa namanya, lampu kabutnya dia kuning, dua di atas, paling belakang biru ya. Catnya ini bagus ya, timbul dia BKM Bintang Kalimantan Mandiri satu nomor lampung 123. Kalau menurut saya ini udah cukup lah ya. Nah, cuman ini nih Om yang disayangkan, ini spakbornya Om nih. Dari Jakarta udah rawing aja Om, udah pada rawing ya, udah pada lepas ini Om, udah pada lepas ya hampir semuanya ini Om. Masa baru begini, ah. Gaul gak apalah. Nah, ininya kalau menurut saya ini kurang ke sini ya, jadi ini terlalu rapet ban. Ini hampir semuanya Om kalau spakbor. Nah, ini juga dikasih buat tambang tutup ya, ada juga ini pantulan cahaya nih Om. Nah, ini buat oil hidrolik dam ya, ini ada alat ukur oilnya. Nah, ini ada penahannya juga nih. Mantap. Nah, sebenarnya kiri kanan juga sama ya, karena mobilnya posisinya lagi bareng-bareng. Nah, kita sampingnya Om. Nah, ini buat apar ada. Risenya irit ya, tapi nggak apa-apalah Om, buat tidak lem. Ini buat kerucut juga ada, ini buat ganjel. Ini juga dia kasih ganjel ini Om. Ini sangat penting ya, ini suatu saat kita masuk bengkel ini pasti diperlukan. Ini udah pakai, kan biasanya pakai kayu. Nah, ini udah ada, ini sangat bagus Om, sangat diperlukan. Nah, kalau kemarin kan dia tatakan ininya dia putus-putus, kalau ini full ke depan ya, kayunya full ke depan jadi rapi. Lihat tebalannya Om, dasarnya Om. Nah, ini dia Om dasarnya Om, tebalnya. Kalau samping beda dikit loh, samping beda dikit. Coba kita ke atas Om ya, kita naik ke atas ya. Dari atas sajalah ya, ini sangat kokoh Om.
ini kalau buat naik ke atas tuh besinya ada 6 ya, kiri kanan. Nah, cuman bingungnya saya ini dia kok nggak pakai lubang kecil ya buat air. Jadi air nggak diem kayak gitu om tuh. Kalau penuh otomatis dia makin penuh juga ya. Nah, ini kalau buat samping tentunya seperti ini nih. Nih om, entah berapa mili, senti apa mili ya. Nah, buat notarinya itu kalau di atas. Mantap. Kita turun lagi ya om ya. Ini kalau tangga kiri kanan ya om. Kiri ada, kanan ada. Udah mantap. Ya, kita berdoa bersama aja om, semoga semua perusahaan tetap berkembang, sukses selalu ya om, yang lagi pada banyak masalah semoga dilancarkan om semuanya. Terutama bagi yang lihat video saya ini om, semoga jangan lupa dukungannya. Om semua dikasih sehat selalu ya. Semoga sehat dan yang lancar ya om ya. Om, segini dulu info hari ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.